Mengatasi masalah kurangnya kesetiaan antara hubungan suami istri. Masalah kurangnya kesetiaan dalam rumah tangga bisa menjadi situasi yang rumit dan sulit dihadapi. Namun, ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, komunikasi yang jujur. Mulailah dengan berbicara secara terbuka dan jujur dengan pasangan Anda. Sampaikan kekhawatiran dan ketidakpuasan Anda terkait kesetiaan dalam hubungan. Penting untuk mendengarkan pasangan dengan penuh perhatian dan menghormati perasaannya juga. Yang kedua, membangun kepercayaan. Kesetiaan yang kuat dibangun di atas dasar kepercayaan. Bekerja sama dengan pasangan untuk membangun kembali kepercayaan yang hilang. Ini mungkin melibatkan transparansi yang lebih besar dalam komunikasi, melakukan janji-janji kecil, dan bertanggung jawab atas tindakan masing-masing. Yang ketiga, melibatkan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, pasangan mungkin memerlukan bantuan dari seorang profesional seperti konselor atau terapi perkawinan. Pihak ketiga ini dapat membantu dalam membuka komunikasi yang sehat, mengidentifikasi masalah yang mendasari, dan memberikan panduan untuk mengatasi masalah kesetiaan. Yang keempat, membangun kehidupan yang lebih baik bersama. Bekerja sama dengan pasangan Anda untuk menciptakan hubungan yang memuaskan dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Dengan menciptakan lingkungan di mana kedua belah pihak merasa diperhatikan dan dihargai. Keinginan untuk mencari kesetiaan di luar hubungan dapat berkurang. Jika butuh teman curhat, bisa hubungi saya. Siapa tahu dapat sedikit melegakan.